Skuad Portugal yang dipimpin oleh sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan bertandang ke markas Slovakia untuk melanjutkan laga kualifikasi Euro 2024. Tentu saja kemenangan benar-benar akan diperjuangkan oleh skuad besutan Roberto Martinez guna untuk mengkokohkan diri di puncak papan klasemen Grup J, apalagi sang lawan Slovakia berada di bawah Portugal dengan hanya berselisih 2 poin saja. Dengan hal tersebut tentunya sang mega bintang yang berusia 38 tahun tersebut wajib tampil on fire pada pertandingan tersebut. Nah, kendati demikian, skuad Portugal jauh lebih diunggulkan, dan hal tersebut mengacu pada kedalaman skuad yang tergolong sangat lengkap, ditambah lagi dengan sang mega bintang yang tengah berada dalam fase on fire-nya. Dengan hal tersebut, siapa yang menyangka bahwa pelatih lawan yakni Marek Hamšík merasakan was-was jikalau timnya akan menghadapi Ronaldo, sebab walaupun dirinya telah berusia 38 tahun, namun kualitas Ronaldo sebagai juru gedor masih jadi yang terbaik. Memang saat ini, skuad Portugal diisi oleh pemain-pemain muda dengan kualitas terbaik. Tak hanya itu, pemain-pemain lainnya juga banyak yang juga berada dalam masa prime-nya seperti Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Ruben Dias. Maka tidak aneh jika Portugal diprediksikan akan menjadi tim yang akan lolos dengan mudah ke putaran Euro 2024. Nah, selain pemain-pemain itu, tentu saja kita tak boleh sedikit pun melupakan sang goat Cristiano Ronaldo. Ya, meski dirinya bisa dibilang sudah jadi bapak-bapak yang berusia 38 tahun, akan tetapi Ronaldo tetaplah Ronaldo. Memang dalam soal skill, Ronaldo tidak sehebat dulu lagi. Akan tetapi, soal presisi bermain dan stamina, Ronaldo masih jelas tak kalah jika dibandingkan dengan pemain yang usianya jauh lebih muda. Dan bagaimanapun performanya di Al Nassr beberapa waktu lalu, sangat menunjukkan bahwa Ronaldo dirinya masih layak untuk jadi senjata andalan di lini serang Portugal. Ya, pada kualifikasi Euro kali ini, Ronaldo dirinya sudah mencetak 5 gol. Tak hanya itu, saat bermain bagi Al Nassr, peran Ronaldo tak hanya terpaku di depan, akan tetapi dirinya seakan-akan mengeksplor semua sektor permainan Al Nassr, sehingga bisa terlihat bagaimana alur permainan dari Al Nassr, dan dengan hal tersebutlah yang membuat permainan Cristiano Ronaldo bisa bergerak dari sisi manapun, muncul secara tiba-tiba untuk mencetak gol ataupun assist. Melihat bagaimana mengerikannya sang mega bintang yang berusia 38 tahun tersebut saat ini, pastinya hal tersebut akan menjadi tantangan yang cukup besar bagi skuad tim tuan rumah Slovakia, dan hal tersebut langsung diakui oleh Marek Hamšík yang saat ini menjadi juru taktik timnas Slovakia. Menurut Hamšík, Ronaldo adalah tipe penyerang yang sangat efektif, artinya Ronaldo hanya membutuhkan sebuah momen untuk bisa mencetak sebuah gol. Dengan hal tersebut tentunya, barisan pertahanan Slovakia akan memberikan penjagaan tersendiri bagi Cristiano Ronaldo. Meski di satu sisi bertanding dengan Ronaldo akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi timnas Slovakia, bisa menyambut Ronaldo di kandang mereka. Ini akan menjadi hari besar bagi sepak bola Slovakia. Kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin karena salah satu tim terbaik dunia yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo sedang menunggu kami. Dia adalah pemain kuat yang selalu ingin mencetak gol dan dia telah mencetaknya sepanjang hidupnya. 2 peluang cukup baginya untuk mencetak 1 gol dan Anda harus memperhatikan dan fokus, ucap pelatih Slovakia Marek Hamšík dikutip dari Cristiano Extra. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.